Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang saya punya TikTok. Panggil Pak Yus ataupun Yus Nizam Yusof. Dan juga jangan lupa pergi ke saya punya channel YPT Civic FD channel. Okey, kali ni saya nak part tu. Saya nak buat review iaitu Eurofone S2 Plus. Yang tu part 1 punya. Sekarang part 2 saya akan masuk ke helmet saya MFRC dan juga speaker DJI speaker M2 untuk motovlog. Okey guys, ni barang-barangnya. Speaker dan juga mic untuk full face. Okey guys, kita akan buka speaker DJI. Barang depan mata, jom kita pasang. Okay guys, welcome back to my channel. Okay guys, kali ni saya test intercom earphone S2 Plus dan juga saya akan test untuk mic MC itu DJI guys. Okay, so saya harap suara saya jelas. Dan kita akan try ride motor. Kita dengar lagu, adakah suara dia hilang ke tak hilang, atau suara saya ada bunyi noise ke, crack crack krok krok ke. Jom kita test. Jangan masa lagi guys. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ni saya punya phone sekarang bluetooth dengan intercom earphone S2 Plus guys. Sekarang ni saya ada di Pekan Kajang, Bandar Kajang. Pekan Kajang guys. Di masjid. Boleh lepas makan. Ni kita akan test suara. Suara untuk suara saya juga dalam motor ni ada bunyi crack krok krok, jelas ke tak jelas. Lagi satu, kita akan test earphone punya speaker ada jelas ke tak jelas, bunyi mantap ke, mantul ke tak mantul. Ni saya tak edit lagi eh. Saya terus direct terus saya punya dengan speaker DJI. Earphone ni kayaknya baru juga. Dia boleh pair dalam 8 orang dan juga boleh pair lagu, kongsi lagu, muzik semua untuk 8 orang rider. Lagi satu, boleh buat balik incoming call dan angkat call juga guys. Kelajuan speed dalam 135. Nak tahu suara tu jelas ke tak jelas, hilang ke tak hilang guys. Tadi kau dengar tadi saya berbualan dengan telefon dengan kawan saya, jelas ke tak jelas. Tapi bagi saya macam saya dengar macam jelas, tapi tak tahulah bila dah masuk dalam speaker ni jelas ke tak jelas pun saya tak pasti guys. Kelajuan 135 sejam, adakah suara itu hilang ke tidak guys? Maksud saya hilang sini dalam speaker ni bila kelajuan motor, suara kedengaran tu hilang ke tak hilang, jelas ke tak jelas guys. Saya harap dia jelas. Dekat dalam helmet saya ni memang jelas sangat, sangat-sangat jelas guys. Terus saya slowkan sikit suara, terlalu kuat sangat guys speaker dia. Okay, kalau korang nak dapatkan produk ni, intercom earphone S2 Plus, saya ada letak link di bawah tu, pergi ke TikTok saya Pak Yus ataupun Yus Nizam Yusof, boleh tekan bit kuning guys. Dan juga
Mike. Ada roadblock, ada speed trap guys. Tadi duduk kat bawah jambatan guys. Okay, sekian saja channel YPT CPN di channel. Jangan lupa like, comment, share juga subscribe. Assalamualaikum dan bye-bye.